Besti. Gue gak ada maksud apa-apa, gue cuma pengen lo istirahat dulu, itu aja. Iya Yun, maksudnya Ariana tuh baik kok. Gak ada maksud apa-apa. Gak usah aku campur, Mas. Bukan urusan lo. Sorry. Gue kecewa sama lo. Gara-gara ini lo gak percaya sama gue. Yun. Yun. Kok bisa sih isinya tikus, Man? Kok bisa? Aduh. Gue gak tau. Tom, ambilin tikusnya. Iya, kan lo berani. Ya. Lo tenang dulu, Bon. Aduh. Tom, kalau dipikir-pikir tuh, kayaknya kita beneran dikerjain deh. Iya kan? Oh, gue tahu nih siapa yang ngerjain tuh. Ini pasti Dita. Dita, bener. Dita, Dita. Samperin, Bon. Tuh orangnya masih di luar. Ayo kita datang. Tom, pakan gue. Hati-hati lah, Bon. Ah, aduh, wapes banget kita. Aduh. Nih. Ini yang lalu-lalu dia. Kamu bisa bedakan. Nah, ini nih fotonya terlihat tuh ririnya lebih bahagia dari foto-foto yang lainnya. Dia bahagia banget foto bareng sama anaknya itu, Abian. Lagian ya, yang namanya ibu itu gak akan loh pisah sama anaknya. Buktinya pas mau acara ulta anaknya, dia langsung setujuin tuh untuk bikin acara di restonya dia. Itu artinya apa? Biar dia tuh bisa ketemu sama Abian. Sorry. Tapi Riri gak bisa datang ke acara besok. Karena besok saya akan liburan bersama dia dan saya akan lamar Riri di sana. Oh iya? Lihat aja nanti. Riri itu pasti akan mencari berbagai alasan untuk membatalkan liburan kalian nanti. Lagian kamu tuh gak sadar ya? Kalau selama ini Riri itu udah memperalat kamu untuk bantu bikin restonya dia. Gak sadar ya? Saya heran sama Anda ya. Kenapa Anda ingin sekali menjatuhkan Riri ya? Bukannya ini sudah tidak menjadi urusan Anda dan keluarga Anda lagi? Atau memang Anda tidak ingin melihat Riri bahagia? Oh, saya tahu. Pasti Anda tidak ingin kan melihat Riri bahagia duluan sebelum Galvin bahagia, ya? Sok tahu kamu. Harusnya kamu tuh terima kasih ya. Saya udah capek-capek cuap-cuap panjang lebar kasih info tentang Riri. Kamu malah ngomong kayak gini.